Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Alipa Story. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat akun YouTube menggunakan smartphone atau handphone. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, bagi kalian yang baru pertama kali ingin membuat channel ataupun akun YouTube, hal-hal yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah akun email. Bagi yang belum memiliki akun email, silahkan buka aplikasi Gmail aja ya, biar lebih gampang. Kemudian pilih pojok kanan atas, kemudian pilih tambah akun lain. Selanjutnya, pilih Google. Kemudian klik lanjutkan ya. Nah, di sini kita pilih buat akun. Pilih untuk diri sendiri. Kemudian masukkan nama depan dan nama belakang ya. Kalau sudah, klik berikutnya. Selanjutnya, masukkan informasi dasar seperti tanggal, bulan, tahun, dan gender kita. Kemudian, klik berikutnya. Di sini, kita akan direkomendasikan untuk memilih alamat Gmail kita ataupun meng-customize-nya. Di sini saya memilih yang paling gampang saja ya, yang sudah disediakan. Kemudian masukkan sandi. Selanjutnya, masukkan nomor telepon yang aktif. Setelah itu, klik berikutnya dan kita akan mendapatkan pesan yang berisi kode untuk memverifikasi channel kita. Kalau sudah, klik berikutnya. Tahap terakhir untuk pembuatan email, klik saya setuju. Oke, pembuatan email sudah beres. Tahap selanjutnya adalah kita akan membuat channel YouTube. Sekarang kita buka aplikasi YouTube kita, kemudian pilih pojok kanan atas. Nah, di sini kita kelola akun YouTube kita ya. Nah, kita pilih email yang barusan kita buat. Di sini Loman Sidik ya. Selanjutnya, klik kembali pojok kanan atas, kemudian pilih channel Anda. Nah, di sini kita akan membuat tampilan profil kita ya. Kita bisa mencarinya di foto kita ataupun galeri kita.
Selanjutnya kita buat nama dari channel kita. Oke, sampai di sini channel kita sudah jadi. Kita bisa mengupload video-video kita. Di sini caranya tinggal klik saja buat ya. Atau tanda plusnya boleh diklik. Kemudian di sini ada dua pilihan ya. Ada short dan upload video. Kalau short itu video di bawah 60 detik dengan mode portrait, dan untuk mode landscape dengan video di atas 1 menit itu adalah video YouTube biasa. Oke, demikian tutorial kali ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.